Koko janganlah makan meja, tak baik untuk kesihatan tau. Okeylah, Koko nak cuba McDonald's kat Malaysia. You kata nasi lemak kat sini sedap kan? Mari kita buktikan. Deng 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 deng, ini dia McDonald's kat Malaysia. Koko dengar nasi lemak kat sini sedap nak mampus. Ya ke? Wow! Koko order yang ayamnya ni yang original sama yang ini yang pedas. Ini dia nasi lemak McDonald's. Wow, macam ni. Ada sambal juga. Terus lychee. Sos cili macam ni. Comelnya. Okeylah, tak perlu banyak cakap. Mari kita cuba. Nah, ni sambalnya ni. Nampak sedap kan? Tak sabarlah nak cuba. Karena Koko dah pernah mencuba berbagai nasi lemak kat Malaysia dan belum pernah cuba yang McDonald's. Dan ternyata rasanya... sedap nak mampus lah ini nasi lemak kat McD ni. Belum lagi kita cobain ayamnya. Ini ayam yang spicy ya. Rasanya pun sedap juga ya. Ayamnya lembut. Dan yang paling Koko sukai adalah ayam-ayam kat Malaysia ni besar-besar. Dipadukan dengan nasi lemak. Sedap. Nah, ini ayam yang original. Tengok, besarnya nak mampus. Untuk ayamnya lembut, tapi untuk rasanya lebih banyak dominan sama black pepper. Lada hitamnya banyak banget kalau di ayam-ayam ini. Ini lecinya rasanya kurang manis. Kata orang Malaysia, makan nasi lemak harus dicampur-campur seperti ini baru kerasa enak. Dan ternyata memang lebih enak dicampur gitu sih. Kalau Koko sih tim nasi lemak campur, kalau kamu tim apa nih?